Oke, sekarang saya sudah berada di kawasan Glodok, suatu kawasan yang tidak ramai. Dari pagi sampai malam selalu banyak pengunjungnya. Glodok merupakan satu tempat yang dibangun oleh pemerintahan kolonial dari dulu untuk mengumpulkan para etnis Tionghoa di tempat ini. Glodok merupakan tempat yang serba ada. Di glodok, kalian bisa mendapatkan makanan, minuman, perbuatan rumah, pakaian, obat-obatan, dan lainnya. Saat ini saya berada di kawasan Petak 6, sebuah kawasan baru yang dibuat mengikuti dengan bangunan-bangunan lama khas pecinan. Petak 6 merupakan satu tempat di mana kalian bisa memilih berbagai macam makanan dari berbagai macam vendor. Jika bisa dilihat, di sini ada berbagai macam vendor makanan yang bisa kalian temukan di mall, dan juga ada beberapa makanan dari vendor yang jarang kalian temukan. Jika dilihat di sini, Petak 6 merupakan tempat yang sangat unik. Banyak orang dari kalangan muda sampai tua pun suka untuk berfoto di tempat ini. Bangunan-bangunan yang mengikuti model lama khas pecinan menjadi daya tarik dari tempat ini. Ini saya sedang berjalan di sebuah lorong di Glodok. Glodok memiliki berbagai macam lorong. Dan lorong yang satu ini adalah lorong di mana ada banyak macam makanan. Seperti nasi campur, bakmi, siomay, dan lainnya. Di sini saya sebenarnya sedang mencari es kopi pakai. Tapi sampai akhir di belakang pun ternyata tutup. Sebenarnya ketika berkunjung ke sini saya ingin mencoba es kopi takei, tapi sepertinya karena ini masih dalam hari setelah lebaran mungkin tokonya masih tutup. Jadi ya sekarang saya akan mencoba jajanan-jajanan lainnya. Harganya berapa, Pak? Atau 2.000. Saya minta 5. Walaupun kue apa bisa kalian dapatkan dimanapun, tapi saat saya berjalan di Glodok, tiba-tiba saya ingin, jadi saya beli. 5 aja, punya 10. Iya. Oke. Nah, di sini saya menemukan suatu tempat yang jual somai. Sebenarnya saya tidak lapar, cuman hanya ingin mencicipi saja. Saya hanya beli satu karena saya juga lagi tidak ingin makan karena sudah makan. Beberapa orang bercerita ke saya kalau somai yang enak itu biasanya dijual di daerah pecinan seperti Glodok.
4.000. Enggak, enggak usah balik. Makasih ya. Jadi itulah perjalanan saya hari ini di Glodok. Jika kalian suka video ini, boleh di like dan subscribe. Tapi kalau tidak suka, boleh juga di dislike. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.